Yang terakhir adalah B6. B6 jenis vitamin yang larut air, berfungsi mengolah protein menjadi asam amino, serta mencerna karbohidrat dan lemak agar tubuh bisa memperoleh nutrisi dan energi. B6 juga menunjang produksi sel darah merah dan memelihara kesehatan otak dan saraf. Manfaat lainnya untuk ibu hamil, yang pertama meredakan mual akibat morning sickness, gejala yang sangat umum sekali dialami oleh ibu hamil. Biasanya keluhan ini terjadi di trimester pertama, namun ada juga yang mengalaminya di trimester kedua ataupun trimester ketiga. Manfaat yang kedua, menunjang pertumbuhan otak dan saraf janin, serta beresiko lebih rendah mengalami gangguan tumbuh kembang. Yang ketiga, mencegah preeklamsi. Yang keempat, mencegah BBLR. Yang kelima, menjaga kadar gula darah agar tetap normal. B6 terdapat pada makanan biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, daging, hati sapi, buah, sayuran. Asupan B6 juga terdapat pada suplemen. Biasanya akan diberikan pada ibu hamil jika mengalami mual dan muntah yang berlebihan sampai berat badan kurang dan sulit memenuhi asupan dari makanan. Kesehatan ibu hamil harus dijaga dengan asupan dan nutrisi yang cukup serta tambahan suplemen sesuai anjuran dokter. Terima kasih, semoga bermanfaat.